Kementerian Pertahanan Federasi Rusia baru saja merilis sebuah video yang ramai menjadi sorotan publik. Pasalnya, video tersebut menampilkan sejumlah serangan yang dikirimkan kelompok militer Rusia ke arah musuhnya. Seperti yang terlihat dalam video yang diunggah akun Telegram MOD Rusia pada Senin 26 Februari 2024. Pada awal video menampilkan 3 prajurit Rusia yang sedang bersiap untuk melancarkan misinya. Setelah titik target telah berada dalam posisi yang tepat, 3 pasukan Putin sigap menembakkan peluru mortirnya. Disebutkan dalam narasi unggahan, awak mortir menghancurkan pos pengamatan milik pasukan Zelensky di tepi kanan Dnieper. Diketahui infanteri angkatan bersenjata Rusia tersebut menggunakan mortir 120mm 2B11 dalam menargetkan sebuah bangunan terbengkalai di tepi kanan dalam hitungan menit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.